Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Edi Sumantri membuka sosialisasi seleksi Paskibraka tahun 2024 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin 26 Februari 2024. Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Edi Sumantri mengatakan program Paskibraka telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Diharapkan pelaksanaan program Paskibraka dapat berlangsung secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan serta terpadu dengan program pembinaan ideologi Pancasila.